Berarti ini antara box yang kamu pilih pertama sama box yang kamu pilih kedua. Kemungkinan bisa benar di pilihan kamu pertama, atau kemungkinan berikutnya bisa benar di pilihan kamu yang kedua. Tadi saya bilang ini kemungkinannya antara dapat mobil atau tidak sama sekali. Pertanyaannya, iya. Mau tetap buka box panda kamu, iya. Atau mau tukar lagi dengan kepiting, atau yang pasti 8 juta rupiah dari saya. Tetap box, 8 juta ditolak. Yakin? Yakin. Gimana kalau 10 juta rupiah? Tetap. Yakin? Kalau 10 juta ditolak, saya ingin tes keyakinan kamu sama box panda ini sejauh mana. Kalau mau tukar masih boleh, tapi saya coba tawar kamu dengan 13 juta rupiah sekarang. Panda. Panda. 13 juta berarti ditolak. Saya tambahin 2 juta gimana? Jadi 15 juta. Beli satu motor. Kalau 15 juta dibanding harga mobilnya 184 juta memang nggak ada apa-apanya. Ini hanya alternatif. Tapi ini pasti melawan yang tidak pasti. Jabat tangan saya. Katakan apa pilihannya. Pilihannya. Uang. Uang. Deal. Lemes banget nih. Iya, deg-degan. Deg-degan, oke. Baik, berarti saya anggap permainan selesai dan saya harus ucapkan selamat kepada Putri. Apapun pilihannya, yang penting tetap bawa pulang hadiah. Okay. 15 juta dari Sukri. Ada bagian-bagian dari anggota tubuh ya. Ada mata, ada telinga, dan juga ada bibir. Anda duluan yang pilih. Mata, telinga, bibir. Mata. Oke, silakan dipegang tapi jangan diapa-apain dulu. Ranti? Bibir. Bibir. Dan Ibu Lilis dapat yang telinga ya. Sekarang di belakang gambar ini ada gulungan kertas. Cabut aja dari lemnya tapi jangan dibuka dulu. Ya. Ya, seperti itu. Cara bukanya nanti tunjukin langsung ke kamera biar kelihatan siapa yang dapat logo ya. 3, 2, 1. Ranti dapat logo Super Indonesia. Ternyata adanya di bibir ya. Bu Pinpin dapat hadiah berapa itu? 2 juta rupiah. Selamat. Silakan dipegang. Ibu Lilis dapat 3 juta rupiah ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kalau begitu Ranti di sini kita bermain sambil sedikit bersenang-senang karena kita mau lihat cerita yang akan dimainkan sahabat saya. Nanti di dalam cerita ada pilihan-pilihan, nah itu yang akan saya tawarkan ke kamu. Yang jelas apapun pilihan kamu akan menentukan jalan cerita berikutnya dan akan menentukan hadiah apa yang dibawa. Udah siap Ranti? Siap. Siap. Kita cari tahu ada cerita apa di balik tirai 2. 3, 2, 1.
Oh my God. Kalau dilihat-lihat, mukanya kayak salah satu presenter acara reality show di televisi ya. Oh iya. Yeah. Yang rambutnya suka ganti-ganti warna. Betul. Itu nama programnya ada di televisi, namanya Rumah Acong. Oke. Kita cari tahu ada cerita apa di balik Rumah Acong ini. Kita mainkan ceritanya. Play! Hai, selamat datang lagi di Rumah Acong! Mencari solusi tanpa aksi. Iya, itulah Rumah Acong. Iya, memang bumpernya suka nggak sama dengan saya. Tapi tidak apa-apa. Karena kita akan melihat masalah-masalah dari para peserta-peserta yang hadir ya. Inilah dia pelapor kita yang pertama. Pelapor pertama silakan masuk. Boleh tepuk tangan dengan pelapor kita pertama. Pelapor kita yang pertama bernama Sutiem dan Tarjo. Ya. Silakan duduk dulu, duduk dulu. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit permasalahannya. Jadi gini Acongku ya, aku tuh sama Tarjo mau nikah 1 bulan lagi. Terus? Tapi kenapa sih? Feeling aku tuh gak serak. Dia tuh ada cewek lain pasti. Oh my God. Oh sebentar. Saya merasakan ada yang tidak klop dengan kalian berdua. Apakah kalian ada bermasalahan sebelumnya sehingga Tarjo ini bisa berselingkuh? Banyak. Lihat aja mukanya aja udah bermasalah. Mungkin Tarjo bisa menjelaskan sedikit kenapa permasalahan ini bisa terjadi. Eh, sok ganteng lu. Apa? Saya penonton, saya emosi juga. Maaf. Saya kalau nonton acara Anda, saya ikut emosi. Maaf. Saya nggak suka laki-laki tukang selingkuh begini. Maaf, Pak. Biasanya emosi gitu ibu-ibu, Pak. Kenapa Bapak sekarang? Saya nggak boleh. Maaf, ini saya lagi mau cerita dulu. Emosi saya lihat. Bukan. Iya, saya juga emosi, Pak. Bapak mau ajakin ribut-ributin aja deh, Pak. Saya balik lagi nonton. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, boleh, ya, boleh, makasih, ya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Masuk TV, Pak. Iya. Ya, dadah. Hey, salam. Ya. Bapak salaman sama Acong Kuya loh. Iya, yuk. Bapak, oh, iya. Mau foto dulu, Pak? Iya. Ya, foto dulu ya. Iya, makasih ya. Makasih ya. Boleh? Ya. Anda ceritakan permasalahan Anda. Boleh duduknya di bawah ya, oke. Jadi memang, saya memang cinta sama dia. Iya. Tapi memang perbedaan kita memang beda jauh. Apa perbedaannya, Pak? Perbedaan kita adalah keyakinan. Tapi dia yang memulai segalanya. Ini semua dari kamu berarti. Apa maksud kamu? Semuanya dari kamu. Ya udah gini aja. Mau kasih apa ke pacar? Ya biar... asal jangan dia marah-marah. Saya udah nyiapin sesuatu untuk dia karena aku tuh sayang sama kamu. Tuh. Aku udah nyiapin piala buat kamu. Kenapa piala? Karena kenapa? Aku pengen kamu jadi juara di hati aku. Selain piala, aku juga punya sendal jepit. Sendal jepit itu ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Berdua kemana-mana. Aku gak mau ada pihak ketiga di antara kita. Jadi cocoknya pilih yang mana antara piala atau sendal jepit? Pause! Itu pilihan pertama. Piala atau sendal jepit? Sendal jepit. Ya. Yakin? Yakin. Deal. Sendal jepit yang dipilih. Kita lanjutkan ceritanya. Play. Anda memilih apa? Aku pilih yang sandal jepit aja. Oke. Saya akan mendatangkan inisial MSG tersebut ya. Siapakah dia? Langsung dia kita sambutin dia. MSG. Hai. Ya, halo. Mbak MSG ya, betul ya? Iya, aku MSG. Mbak MSG itu kepanjangannya apa kalau boleh tahu, Mbak? Maria Suka Genit. Oh, Maria Suka Genit. Iya. Maria Suka Genit ini ada hubungan apa dengan... Sebenarnya sih, status aku tuh setahu aku ya. Aku pacaran ya sama dia.
Oh, tapi... Maaf. Sebelumnya Mbak sudah tahu bahwa dia sudah memiliki pacar? Nggak tahu. Aku nggak tahu kalau dia punya pacar. Oke, kalau begitu langsung aja kita akan merelaksasi untuk mengetahui apakah yang benar dari cerita berita-berita yang simpang siur ini ya. Lihat satu titik di tangan Anda ya. Fokuskan pada satu titik tersebut, maka pada hitungan ketiga Anda akan tertidur ya. Satu, dua, tiga. Pada hitungan ketiga Anda akan terrelaksasi dan Anda akan mengatakan sesungguhnya apa perasaan Anda yang sebenarnya. Dan hitungan ketiga Anda akan terbangun dan menjelaskan semuanya. Satu, dua, tiga. Ya, ini sedang berada di tempat bersama saya. Kenalkan, saya ini Acong Kuya. Iya. Boleh duduk terlebih dahulu ya. Ya. Saya pengen tahu Anda lebih memilih mana? Ataukah Maria atau Sumiati? Pause. Ini pilihan kedua. Mau yang Sumiati atau yang Maria? Pilih Sumiati, Pak. Sumiati, bukan Maria. Bukan. Deal? Deal. Deal! Sumiati yang dipilih. Bagaimana ending ceritanya kita mainkan. Play. Kalau aku sih, aku lebih cinta sebenarnya sama Sumiati. Kalau dia cuma selingan aja. Oh, selingan. Iya. Pada hitungan ketiga Anda akan kembali tertidur. Dan pada tepuk tangan dari semua ini akan membuat Anda terbangun dan Anda... Makasih ya. Terima kasih semuanya sudah tahu. Sekarang sudah jelas bahwa Anda lebih mencintai Mbak Sumiati ini ya. Dan ini hanya selingan saja. Kok lo senyum? Lo kan mestinya marah dong. Gimana sih lo selingan doang lo. Berapa lama lo sama dia? Selingan doang. Cukup. Pause. Kalau yakin silakan tetap dipilih. Sendal jepit. Deal? Deal. Deal! Boleh kembalikan handphone dan uang tunainya? Kita cari tahu sebenarnya pilihan kamu isinya apa dan yang kamu tolak tadi apa. Tadi sempat milih Sumiati ya. Tapi akhirnya lebih berat ke sendal jepit. Kita lihat apa yang ada di Miss Angie alias Sumiati dalam cerita tadi. Isi gulungan kertas yang dipegang adalah... 3, 2, 1. Jadi pilih Sumiatinya sih. Kakak sudah mendapatkan 10 unit motor sekaligus senilai 155.500.000 rupiah. Wadidaw nanti. Berapa? Aku mau ngitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 motor. 10 motor. Harganya berapa, Pak Eko? 155.500.000 rupiah. Demi sendal jepit. 3, 2, 1. Nanti besok-besok jangan pakai sendal jepit ya. Karena isinya adalah dong. Saya punya kartu, ada tulisan angka 1, 2, dan 3. Anda boleh pilih duluan, sebutin aja. 3. 3. Silakan didekap di badan, maaf, tolong dibuka. Jangan dilihat dulu, ya. Pak Sigit, ada 1 dan 2? 1. 1. Mas Yoga, didekap di badan. Ini tinggal dibalik aja, tunggu hitungan dari saya. 3, 2, 1. Mas Wahyu dapat logo Super Team Indonesia. Mas Wahyu yang dapat. Selamat untuk Mas Wahyu. Pak Sigit, mohon maaf gak dapat logo tapi dapat hadiah 2 juta rupiah. Silakan, Mas Yoga dapat 3 juta rupiah ya. Kartunya boleh kembalikan ke saya. Iya, terima kasih. Kalian berdua boleh kembali ke tempat ya. Matur nuwun. Oke, Mas Wahyu mari bermain bersama saya ya.
Yang hitam pilihan Anda atau taksido? Taksido. Taksido itu songnya. Iya. Berarti Anda yakin ini hadiah? Iya. Kenapa nggak lanjut? Karena cuma ada dua pilihan kan, antara zong sama hadiah. Sama hadiah. Jadi 50-50. Ada resikonya. Dan di sini udah ada nominal. Oke. Okay. Eh, nggak apa-apa juga. Iya. Kita realistis saja. Benar, benar, benar. Tapi tadi saya tanya itu, kalau misalkan Anda yakin isinya hadiah, udah dipikirin betul belum? Kalau ternyata isinya lebih besar, nyesel nggak ntar? Karena tujuan saya ini buat anniversary paguyuban kami. Oke. Saya sangat realistis untuk segini. Saya bergunakan 15 juta. Saya deal. Deal. Wah. Deal. Deal. Oke. Okay. Selamat Mas Wahyu dapat 15 juta rupiah dari Super Deal Indonesia ya. Sekarang kita buka misterinya. Tadi prediksi Anda taksido isinya apa? Zong. Zong. Kita buka taksido. 3. 2. 1. Mau ditambah uang hadiah apapun isinya ini adalah zong. Untung gak dipilih. Prediksi Anda benar, zongnya ada di taksido. Berarti otomatis saya bisa pastikan isinya hadiah. Iya. Tapi pertanyaannya hadiahnya apa? Kita buka paperback hitam. 3, 2, 1. Malah ditolak Mas Wahyu. Gagal sudah mendapatkan logam mulia 50 gram senilai 31.637.195 rupiah. Wadidaw! Ada gambar paper bag ya. Mas Saeb boleh pilih duluan, mau yang hijau, merah, atau biru? Bismillahirrahmanirrahim. Merah. Merah, bukan hijau. Bukan. Bajunya hijau nih. Enggak ya? Oke. Okay. Ahmad, hijau atau biru? Hijau. Hijau. Pak Ade dapat yang biru. Sekarang gulungannya boleh dicabut. Ya, tapi jangan dibuka dulu gulungannya. Kita akan bukanya sama-sama ya. Mari kita buka di hitungan ketiga. 3, 2, 1. Silakan tunjukkan kamera. Mas Ahmad dapat logo Super Deal Indonesia. Yang main adalah Ahmad. Oh, maaf. Mas Saeb gak bisa main, dapat 2 juta. Pak Ade dapat 3 juta, alhamdulillah ya. Silakan yang gak dapat logo kembali ke tempatnya masing-masing. Ahmad, mari bermain bersama saya ya. Oke. 18.550 ditolak. Ya. Amplop juga nggak mau. Yakin? Kayaknya diamond tuh lebih besar kayaknya. Tadi Anda awalnya kayaknya pilih kompas. Manusia itu kadang selalu berbelok. Berubah. Oke. Terakhir. Saya tambah 2 juta lagi nih. Rp50.500.000 terakhir. Tirai. Tetap tirai. 20.5 juta ditolak. Ini bawa pulang nih handphone sekalian nih. Jadi ini 25 juta. Yang mana? 25 juta. Tirai. Belum. Yakin? 25 juta ditolak. Tirai 3. Yakin? Tirai 3. Deal. Nanti aja. Hey. Ayo. Kalau yakin boleh. Ayo kalau yakin. 25 juta.
ambil atau tirai tiga? Silakan. Tirai tiganya nanti aja. Ambil ini. Ambil lagi nih. Oh. Berubah. Ya, ya, ya. Nggak jadi tirai tiganya. Siap. Motor, handphone, dan uang. Total 25 juta yang diambil. Ambil. Tirai tiga ditolak. Ya. Amplop nggak mau. Ambil yang pasti. Deal. 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 Selamat, silakan naik di motor baru. Bawa uangnya plus handphonenya. Totalnya 25 juta lebih. Selamat. Ibu gak mau cari lagi? Ini karena aja. Masih ada 9 box. Ini aja. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 17 aja. 17 aja. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Kita buka sekarang nomor 17. Kalau ini mobil, saya izinkan Bu Lilis lari ke tirai tiga. Kita cari tahu. Nomor 17, pilihan Ibu Lilis, isinya adalah 3, 2, 1. Selamat Ibu Lilis, Anda mendapatkan hadiah persembahan Best Denki Electronic Store dari Jepang, Home Theater Sony senilai Rp6.614.000. Selamat Ibu Lilis, dapat Home Theater buat di rumah ya. Harganya Rp6.600.000. Jadi nilainya bertambah. Dari yang dia ngusin 3 juta naik jadi 6,6. Cuma